semuanya, kembali lagi di channel Cobra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manfaat madu untuk burung balibu agar durasinya panjang dan ngekek fighter ya teman-teman. Dan jeda rapat seperti ini ya teman-teman. Nah, manfaatnya madu seperti ini. Ini tinggal dikit, besok beli lagi ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Teman-teman yang sering ikut liputan channel Cobra Indonesia atau keseharian vlognya, teman-teman mungkin sudah tahu balibu ini umur berapa. Yang kemarin masih belum bisa bunyi, dalam tahap pengkerodokan, sekarang mulai bunyi-bunyi ya. Nah, terapi madu ini atau manfaat madu ini sangatlah besar sekali. Nah, tentunya manfaatnya itu untuk menunjang stamina dan menambah burung tersebut agar fighter. Nah, mungkin balibu ini masih kepo, biarkan saja ya teman-teman. Tapi ngekeknya sudah bagus sekali. Nah, manfaat madu ini sangatlah berguna bagi kesehatan burung tersebut. Nah, untuk teman-teman cara bagaimana penyajiannya, teman-teman bisa ambil satu helai kangkung ini. Teman-teman bisa taruh madunya seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman taruh di cepuk minumnya, tapi saya lebih suka pakai ini. Jadi untuk menjinakkan balibu agar cepat jinak, biasanya saya pakai seperti ini, pakai kangkung ya. Nah, seperti ini. Oke, satu HP-nya ya, kameranya satu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah apa ya teman-teman, sudah lihat ya. Nah, caranya seperti ini. Biasanya saya langsung berikan seperti ini. Kalau burungnya lapar, dia akan sini ya teman-teman. Nah, kalau burungnya lapar, dia akan ke makanannya. Nah, seperti itu. Itu dilakukan setiap 3 kali dalam seminggu teman-teman. Nah, di channel ini selalu aja memberikan tips-tips menarik untuk teman-teman pemula, bahkan untuk teman-teman yang lain. Kita bermain lovebird itu sangatlah mudah, yang tentunya teman-teman harus ketahui karakternya dari segi keturunannya dan perawatannya. Nah, kalau karakternya indukannya grece, lecek dan durasi, otomatis anak-anakannya bisa seperti itu. Nah, kalau indukannya hanya durasi saja tapi grecenya tidak ada, kebanyakan burungnya bisa saja durasi, bahkan bisa saja tidak durasi. Nah, tentunya burung lovebird inilah burung yang pintar. Jadi teman-teman bisa latih setiap dari pagi dan setiap dari kecilnya ya teman-teman. Setiap apa? Maksudnya dari kecil teman-teman bisa latih dari pemasteran, segi penjemuran, pengkerodongan dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Kemarin masih belum bunyi ya teman-teman. Ini sudah berapa hari teman-teman sudah tahu hasilnya bagaimana. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini juga ada PAUD. Ini juga adik-adiknya, saudara-saudaranya. Di sini juga ada yang lain. Ini masih belum mecah millet, yang di sini belum mecah. Masih makan jagung. Itu dalam proses. Kalau teman-teman mau burung seperti ini, bisa DM di Instagram. Harganya murah. Cukup 500.000 ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, sudah admin proses seperti ini, harganya 1 juta ya teman-teman. Kalau harganya seperti ini, burung yang sudah, nah ini PAUD baru umur 2 bulan setengah ya teman-teman. 2 bulan setengah sudah berdurasi seperti ini, harganya 1 jutaan. Jadi teman-teman bisa beli di Instagram dan bisa DM, nanti saya kasih WA ya. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya
proses ini atau pemberian madu ini dilakukan setiap 3 kali seminggu ya teman-teman. Nah, burungnya masih kepo ya. Ini masih proses tapi mantap jiwa teman-teman. Mantap jiwa teman-teman. Ini kalau tidak lockdown ini sudah nyeri-nyeri ini di kelas paut. Mantap jiwa. Mantap jiwa bosku ya. Cer. Ini tanpa saya kasih apa-apa teman-teman. Kalau melatih paut dan balibu jangan dikoda-kodain atau dikasih bunyi cik 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 cer. Jangan. Nanti kebiasaan kita lakukan seperti itu. Nah, kebiasaan seperti itu burung itu akan berpengaruh pada kita. Kalau kita enggak bunyi-bunyi seperti itu, burung itu enggak mau bunyi. Jadi jangan kasih kebiasaan seperti itu. Biarkan burung tersebut seperti itu apa adanya. Jadi kalau karakternya sudah enak, ngekek, dia akan bunyi sendiri. Oke. Nah, ini yang jantannya mulai mau bunyi nih ya, teman-teman. Jantannya lagi birahi kawin ya teman-teman. Tadi pagi bunyi-bunyi. Nah begitu teman-teman, sekian dari saya tips kali ini tentang manfaat madu untuk balibu dan lovebird dewasa. Nah ini agak berat dulu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman sekalian agar bermanfaat ilmunya. Salam gacor!